Nek sampean kepingin uripe ayem, tentrem, dirahmati, dibimbing, diberkahi. Sinyale nang Kanjeng Nabi kudu kuat. Pulsah penuh nyambung terus. Nek sinyal iku iso didelok ka iso dicekel, entut iku iso dirungokno ka iso didelok. Racun hati yang pertama adalah berlebihan di dalam berbicara. Bahasa Inggrisnya gegabrus. Napa? Gegabrus. Mengapa orang sampe najak iman nang Rasulullah kok gak sampe najak iman nang Allah? Goblok kemoro tak nek. Apa kabar pemirsa JTV dimanapun Anda berada? Senang sekali kita berjumpa kembali tentunya di dalam program acara yang sudah Anda nantikan bersama keluarga Anda di rumah. Apalagi kalau bukan ngaji blusuan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya, Afini Putri Rahmatika, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berada di Pondok Trosobo Indah Blok 5 nomor 4 Taman Sidoarjo dengan tema Malam Cinta Rasul. Dan nantinya yang akan menjadi narasumber yakni Ustadz Kyai Haji Agus Ali Masyuri atau biasa kita sapa dengan Gus Ali. Pemirsa, tentu menarik sekali episode kali ini
Jadi langsung saja kita ikuti ngaji belusuan kali ini hanya di JTV. Cerdas dan menarik. Khuluqin adzim adalah tata krama yang tinggi. Yaitu tata krama Al-Qur'an yang Allah tanamkan pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata krama ini bisa kita lihat melalui Islam dan ajarannya. Maka sangatlah cerdas, maka sangatlah tepat ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Rawahu Muslim. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Bu, bahasa sing gampang dipahami wong awam. Rasulullah itu Al-Qur'an hidup. Maka jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan Anda sejajarkan dengan Isaac Newton, Thomas Edison, James Watt, Mao Zedong, Chiang Kai-shek, Hitler, Mahatma Gandhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan gak usah golek jimat. Wong terus apa gak usah golek akik bulu pedes ya. Gak usah aneh-aneh, gak usah golek mustikane wergul. Nek sampean kepingin uripe ayem, tentrem, dirahmati, dibimbing, diberkahi, sinyal sampean nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kuat. Sinyale nang Kanjeng Nabi kudu kuat. Sering kula matur, sinyal kuat, pulsa penuh, nyambung terus. Syuting enak. Sinyal kuat, pulsa nyambung, lah sinyal iku iso didelok, gak iso dicekel. Siapa iso nyekel sinyal? Bu, nek sinyal iku iso didelok, gak iso dicekel. Entut iku iso dirungokno, gak iso didelok. Runtut dah. Iku iso dirungokno, bro. Lah entut terbesar itu entut Beirut.